Taman Nasional Meru Betiri secara administratif terletak di dua kabupaten, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Secara ekologis, kawasan ini merupakan kawasan penyangga kehidupan bagi Kabupaten Banyuwangi dan Jember. Kebutuhan air dan udara bersih bagi dua wilayah ini sangat tergantung pada Taman Nasional Meru Betiri ini. Meru Betiri dikenal sebagai salah satu kawasan hutan alam yang masih tersisa di Pulau Jawa, memiliki ekosistem khas dan dikenal dengan kekayaan flora dan fauna pada hutan tropis dataran rendah, ekosistem pantai sampai vegetasi hutan pegunungan. Di antaranya beberapa jenis rafflesia, bambu, palem, dan lebih dari 250 jenis tanaman obat. Beberapa tanaman obat tersebut telah dikembangkan menjadi obat-obatan tradisional oleh masyarakat lokal. Bentang alam yang indah, pantai yang landai dan bersih, hutan yang rapat dan hijau, kekayaan flora dan fauna yang dimiliki oleh kawasan Taman Nasional Meru Betiri menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Meru Betiri. Melihat penyu bertelur dan pelepasan anak penyu ke laut ini telah menjadi objek yang menarik bagi wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Pantai Sukamade. Di sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri, bermukim masyarakat yang telah tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional jauh sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional. Masyarakat di sekitar Taman Nasional Meru Betiri memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah dengan kepemilikan lahan yang sempit dan kurang produktif. Hal ini membuat masyarakat cenderung memilih mencari sumber penghasilan dengan memanfaatkan hutan. Mereka masuk ke hutan memungut simplisia tumbuhan obat karena permintaan dari daerah lain dan jalur pemasaran yang lancar. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan berbangsa di negeri kita ini. Reformasi telah membawa banyak perubahan positif dalam kehidupan demokrasi kita. Tetapi, reformasi juga membawa ekses akibat salah tafsir atau akibat adanya orang-orang atau sebagian kelompok masyarakat yang mengambil keuntungan pribadi di tengah-tengah gairah reformasi. Terjadilah aksi penjarahan hutan di mana-mana, termasuk di Taman Nasional Meru Betiri ini. Bahkan, penjarahan ini banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Penjarahan kayu jati yang ada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri saat itu telah memperparah kerusakan kawasan Taman Nasional ini. Sebetulnya saya juga menangis ya dengan adanya kerusakan hutan yang ada di kawasan Meru Betiri ini. Karena yang jelas nih dampaknya sangat luar biasa ya. Yang akan dampak yang kurang baik yaitu dengan ada kerusakan-kerusakan kawasan, kerusakan-kerusakan yang ada di daerah-daerah penyangga Meru Betiri termasuk di Sasana Rejo ini. Waktu itu saya bersama rekan-rekan dari KAIL yaitu Latin, Lembaga Alam Tropika Indonesia yang ada di Bogor, ini mengadakan pendampingan ke masyarakat, menjelaskan tentang baik buruknya dengan adanya kerusakan hutan ini. Akhirnya saya mengumpulkan masyarakat ini, mendampingi masyarakat yang setiap
minggunya ada jadwal bersama Taman Nasional untuk biar masyarakat itu tahu tentang arti itu hutan. Kerusakan Taman Nasional Meru Betiri yang disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya hutan secara tidak bijak harus diperbaiki dengan melakukan berbagai upaya konservasi dan rehabilitasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada kepentingan keamanan kawasan dan kelestarian kawasan Taman Nasional yang dilaksanakan secara represif ternyata tidak mampu mencegah terjadinya kerusakan kawasan Taman Nasional. Untuk itu, diperlukan sebuah alternatif yang mampu mengakomodasi kepentingan pelestarian kawasan Taman Nasional dan kepentingan masyarakat. Diawali pada tahun 1993, melalui kerjasama antara Taman Nasional Meru Betiri dan Konsorsium IPB, Lembaga Alam Tropika Indonesia atau LATIN, mulailah dilakukan program pelestarian dan pemanfaatan tumbuhan obat bersama masyarakat. Tumbuhan obat dipilih sebagai titik awal strategis untuk mengelola Taman Nasional Meru Betiri secara partisipatif dan kolaboratif, karena Taman Nasional Meru Betiri kaya dengan jenis tumbuhan obat yang mengandung khasiat obat. Menurut penelitian tim inventarisasi Konsorsium LATIN Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, tidak kurang dari 250 jenis spesies tumbuhan yang berpotensi sebagai bahan baku obat yang terdapat di Taman Nasional Meru Betiri. Di sisi lain, pemanfaatan tumbuhan obat di Taman Nasional Meru Betiri oleh masyarakat lokal cukup tinggi karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan proses pendampingan masyarakat. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional, LSM, dan perguruan tinggi ini merupakan sebuah proses panjang dan berliku yang diawali dengan membangun pemahaman dan kesadaran semua pihak mengenai pentingnya melakukan rehabilitasi Taman Nasional. Berawal dari pendekatan individual yang dilanjutkan dengan membangun kesepakatan dan kesepahaman di tingkat kelompok dan desa. Kalau masuk hutan, karena orang-orang sini kan sangat awam, jadi kalau ada orang dinas itu biasanya lari, takut. Jadi kalau kita sama-sama tidak pakai baju dinas, itu bisa mendekat secara dialog itu, insya Allah itu bisa menanam kembali yang mati-mati. Nah, keinginan dari LATIN waktu itu, bagaimana masyarakat yang beraktivitas langsung di kawasan hutan, dalam artian yang langsung menggantungkan kepada kawasan. Satu contoh, masyarakat yang biasa mencari kedawung, kemiri, pakem, juga madu, ini bisa mengurangi aktivitas ke hutan, tapi tidak mengurangi hasil apa nilai ekonominya. Nah, sehingga dengan demikian, karena dilihat di Taman Nasionalnya ada sebuah apa ya lahan begitu, kalau saya bilang lahan tidur yang tidak bermanfaat gitu. Dan ini coba kita minta ke Taman Nasional dalam artian untuk sebuah penelitian. Ini pun tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya ketika kita minta tanahnya diberikan. Karena apa? Lagi-lagi yang kita jadi pedoman adalah undang-undang. Di mana ini kawasan konservasi tidak boleh ada kegiatan. Namun karena ini apa untuk penelitian, dan ini barangkali yang masih bisa diteroleh oleh pihak mengelola kawasan. Itu pun proses-prosesnya itu tidak mudah. Ini 1,5 tahun kalau tidak salah. Artinya proses perizinan ini. Satu sisi lain, proses bagaimana untuk menyadarkan masyarakat agar dia bisa menerima program apa namanya program dari konsorsium yang dimana untuk apa menanam taman obat yang mereka butuhkan yang selama ini panggil ke hutan agar tidak terlalu jauh. Ini juga proses panjang gitu. Artinya prosesnya tidak kita langsung kumpulkan masyarakat, datang, kita kasih motivasi, penyuluhan, dia mau tidak gitu. Artinya kita datangin dari rumah, satu rumah,
kalau itu sudah nanti ada kumpulan tahlilan, karena di sini yang ada tuh kalau setiap malam Jumat tuh tahlilan, malam Rebo tuh tibaan, itu kita samperin, kita apa minta waktu untuk menyampaikan program. Ini prosesnya panjang. Terus kok wahannya awakmu garap ning kono? Ya piye meneh keadaan ya ora enak, lahan sawah gak duwe. Ya berhubung hutane wis kadung gundul ya melok-melok. Akeh tonggo kene garap ya. Ya akeh. Terus umpama iki ya. Iki umpama artine cek proses perjuangan iki. Terus apa jenenge masyarakat kene iki nek garap DWD kan kurang kuat. Ya. Nek garap wong akeh dadi kelompok gampangan kan enek kekuatane ngono lho. Tapi aja ngarep iki engko oleh rotama nasional, sik tak perjuangane karepku iki ngono. Kira-kira wong kene iki gelem dikumpulne ngono-ngono kira-kira. Ing kene kan wis akeh tonggo-tonggo sing duwe dedelan. Lha iki ayo dikelompokne dadi siji ngono. Bentuk kelompok ngono. Gunane apa? Seumben lek ana apa-apaan, kelompok iki ben kuat ngono lho. Bisa ngomong ning taman nasional njaluk ngono lho. Piye lek kuwi dikelola masyarakat? Tapi yo nek aturan main iki taman nasionalku, wong jenenge kepengin mbelek alasan neh. Ora guru nandur tumpang sari, tapi nandur tanaman pokok koyo kemiri, tahu. Bila umpama duwe enek program koyo ngono, terus kota mana selagi oleh piye mungkin awakmu terus terang mau nih pulang gue les tuh nih panci gue buatin gak ada gue pulau es tuh nih gak ada garapan enten sabin lu kok pak kamu tenan buat tumut-tumut yang garapan tenan pulang gue terus terang pulau buatin tumut negil enten babat wono pulau es tuh nih niku ajrih. Kang ajrih kan sinten ya, Pak? Ajrih menika kula ajrih kalih sing gadah wajib. Gadah ajrih kan petugas napa ajrih kalih pemerintah? Ajrih kalih pemerintah. Sepindahe pemerintah pingkali nggih petugas. Mungkin kula pas dianggit kula niku tiyang sing rusak. Ngeten. Kula terus sak jujure iki mawon. Ngaten umpami wonten diajak kanca-kanca ngoten Pak njenengan kinten-kinten kersa mboten ngarap teng tahanan niku pun kinten kula terus terang mawon nek kula pancene mboten purun wingenane niku mboten purun kula diajak-ajak. Pada tahap pengembangan areal uji coba seluas 7 hektar ini dilakukan dengan membudidayakan 39 jenis tumbuhan obat. Masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah 43 kepala keluarga. Ya ini jadinya, jadi begini ini, tanaman apa, kemiri, keluak, kedaung, terus apa ini, termesi, ya ini jadinya Pak. Tapi dulunya saya itu belum ada binaan itu, hidup saya itu jadi orang kayalan Pak. Ngerti orang kayalan Pak? Orang kayalan itu masuk hutan, keluar hutan. Cari apa? Cari makan. Setelah ada binaan, dari Latin itu baru saya ini berhenti untuk mengelola. Nah, ini yang 7 hektar ini Pak. Kita ingin bahwa masyarakat juga dalam bahasa Jawa, yang saya sekali lagi bahasa Jawa, masyarakat itu bisa handarbeni, artinya mereka juga merasa memiliki ini kawasan. Apalagi kalau dia terlibat langsung, ikut juga anggrung kepi, artinya mereka juga ikut merawat ketika dia menanam tanaman. Pasti kalau tanaman itu nanti misalnya dicabut orang lain atau dipotong orang lain, pasti akan merasa kehilangan. Nah, jenis tanaman apa yang kita tanam? Bukan lagi jati. Di Meru Betiri Yonasu ada sekitar 262 jenis tumbuhan obat. Nah, ada 39 yang kita rekom untuk ditanam masyarakat. Ada kemiri, ada keluwa, ada kedawung, ada durian, memang kebetulan di sini juga ada ini nangka. Nah, ini kawasan yang 7 hektar yang lebih dikenal dengan agroforestry begitu. Kita lihat bersama di sini, di samping kita apa melihat tanaman tegakannya yang terdiri dari kedawung, kemiri, pakem, ada juga terembesi gitu. Kita tahu bersama di sini ada tanaman seperti kunyit, seperti temulawak, ada juga bengle gitu. Dan ini kenapa ada seperti ini? Karena mengingat tanaman yang apa tanaman pokoknya itu sudah rimbun, itu artinya tanaman tumbasari tidak bisa lagi di sini. Nah, untuk mengambil jalan alternatif bagaimana agar masyarakat tetap dapat insentif dari kegiatan ini,
yaitu pilihannya dengan cara menanam pon-pon gitu. Nanti hasilnya harapan kami bisa diolah oleh ibu-ibu yang ada di Toga sekarang ini. Melihat tingkat keberhasilan Demplot Agroforestry 7 hektar yang cukup positif, tahun 1999 telah mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pihak pengelola Taman Nasional Meru Betiri yang berupa pengembangan program agroforestry dengan skala lebih luas, yakni pencanangan program rehabilitasi lahan kritis dengan tanaman obat di lahan kritis Taman Nasional Meru Betiri bekas penjarahan dan perambahan jati seluas 2.000 hektar. Sampai saat ini, petani yang terlibat sebanyak 3.540 kepala keluarga yang terbagi ke dalam 104 kelompok dan tersebar di 5 desa, yakni Andong Rejo, Curah Nongko, Sanen Rejo, Curah Takir, dan Wono Asri di Kecamatan Tempur Rejo, Kabupaten Jember. Tanaman pokok yang direkomendasikan dalam program replikasi ini sebanyak 39 jenis tanaman obat. Jenis tanaman obat ini memiliki nilai konservasi dan juga memiliki nilai ekonomi. Proses pemberdayaan yang dilakukan tidak berhenti hanya pada budidaya tumbuhan obat, tetapi juga berlanjut pada upaya meningkatkan nilai tambah dari tumbuhan obat yang dihasilkan, yaitu melalui pengolahan tumbuhan obat menjadi jamu yang dilakukan secara berkelompok oleh ibu-ibu warga desa. Jamu-jamu yang dihasilkan oleh kelompok ini telah dipasarkan ke berbagai kota di sekitar Jember. Bahkan, mereka sering menerima pesanan dari Jakarta dan Bogor. Ya, kita membelinya bahan bakunya dari masyarakat ya. Dan kalau untuk jenis daun-daunnya kita sudah berusaha untuk membudidaya. Kayak daun lidah ayam, meniran, daun murbei kita sudah belajar untuk menanam di sekeliling kita. Dan kita ambil, lalu dicuci ya. Dari bahan baku kayak temulawak, kencur, jahe itu dicuci bersih, diparut, disikat ya, disikat terus diparut. Setelah itu untuk jenis daun-daunannya dicuci bersih, lalu ditiriskan, setelah itu ditumbuk. Setelah ditumbuk, kita campur bahan pon-pon yang sudah diselep, dijadikan satu, lalu diperas. Setelah diendapkan, nanti direbus. Ya, direbus, setelah direbus mendidih, disaring lagi. Setelah disaring, dituangkan lagi, direbus, baru dimasukkan ke wajan, lalu dikasih gula. Jadi proses perebusannya itu 2 kali. Aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut guna memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Namun, untuk pengembangan lebih lanjut tersebut, dibutuhkan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak. Dulu dari Taman Nasional, tahun 1998 itu berupa blender dan timbangan. Terus tahun 1998 juga dari PKK pusat, PKK Kabupaten itu sebesar 3 juta. Terus dari pihak DPKT itu berupa pembibitan dan peralatan. DPKT itu apa? Saya kurang tahu. Dewan dinas apa? Dinas. Terus ada bantuan lagi dari pihak Taman Nasional itu yaitu berupa 2 perangkat mesin penghancur basah dan 1 perangkat mesin penghancur kering. Terus 3 kompor, 3 blender, dan 3 wajan. Nah, terhadap kawasan-kawasan konservasi yang sekarang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, Departemen Kehutanan atau pemerintah mempunyai suatu program gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, ini kita bisa masuk ke dalam program itu untuk melakukan recovery kawasan-kawasan konservasi yang sekarang kondisinya sudah sangat
memprihatinkan. Jadi dengan pola GNRHL itu kita harapkan recovery kawasan-kawasan konservasi lambat laun itu bisa kita dekat. Yang mengalami degradasi, yang mengalami kerusakan. Kemudian yang ketiga, kita menciptakan atau menunjuk, menetapkan kawasan-kawasan konservasi baru sesuai dengan kriteria penetapan kawasan konservasi itu sendiri. Jadi dengan tiga strategi itu kita harapkan eksistensi keberadaan sumber daya hutan, khususnya hutan konservasi di Indonesia bisa kita pertahankan. Konservasi adalah masa depan, saya pikir. Kalau dulu produksi timber, produksi kayu itu menjadi backbone ekonomi negara kita, maka dengan melihat kondisi sumber daya alam kita yang ada sekarang, maka konservasi rehabilitasi adalah masa depan atau bentuk pengelolaan kawasan hutan yang ada di Indonesia. Bagaimana kita menggali potensi atau manfaat ekonomi dari pengelolaan kawasan konservasi itu masa depan kita. Kayu mungkin tidak lagi menjadi primadona kita ke depan, tetapi jasa lingkungan, pemanfaatan jasa lingkungan itu adalah masa depan kita. Karena dengan pemanfaatan jasa lingkungan, paling tidak asetnya bisa kita amankan, tetapi manfaatnya bisa kita peroleh. Dengan demikian ada satu keseimbangan antara kepentingan sumber daya alam itu sendiri dengan kepentingan manusia di satu pihak. Thank you.